sahabat Mumbi, siapa yang suka makan buah? Kali ini kita mengenal nama-nama buah yuk. Ada 4 gambar di sini. Kita mulai dari gambar nomor 1 ya. Yang manakah gambar nomor 1? Benar, gambar nomor 1 adalah yang berwarna merah. Buah yang satu ini bernama apel. Warna kulit apel berwarna merah, tapi ada juga yang berwarna hijau. Apel bisa menjaga tubuh kita agar tidak cepat sakit. Apel juga bisa membantu supaya buang air besar menjadi lancar. Nah, sekarang kita mengenal buah nomor 2. Yang manakah gambar nomor 2? Tepat sekali, gambar nomor 2 yang berwarna kuning. Buah yang satu ini bernama pisang. Warna kulit pisang adalah kuning. Pisang bisa menyehatkan pencernaan kita dan membuat ingatan kita jadi lebih kuat. Nah, sekarang kita mengenal buah nomor 3 ya. Yang manakah gambar nomor 3? Betul sekali, gambar nomor 3 yang berwarna oranye. Buah yang satu ini bernama jeruk. Kulit jeruk berwarna oranye. Jeruk bisa menyembuhkan penyakit pilek dan batuk. Jeruk juga bisa menyembuhkan sariawan dengan cepat. Nah, sekarang kita mengenal buah nomor 4. Yang manakah gambar nomor 4? Benar, gambar nomor 4 yang berwarna hijau. Buah yang satu ini bernama pepaya. Kulit pepaya berwarna hijau, tapi daging buahnya berwarna oranye. Pepaya bisa membantu melancarkan buang air besar. Pepaya juga bisa membuat kita terhindar dari pilek dan batuk. Nah, sahabat Mumbi, itu dia beberapa buah yang baik untuk tubuh kita. Ada apel, pisang, jeruk, dan pepaya. Sampai jumpa di video Mumbi selanjutnya ya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.